belajar mengenai apapun yang ada di sini, termasuk bagaimana mengenali ular berbisa dan tidak berbisa. Pak Hari Palguna masih ada di samping saya. Di sini juga ada Mas Nis ya. Halo Mas Nis, ada Rona di situ. Ini adalah ular yang sudah akrab ya Mas ya, dengan beberapa orang yang ada di sini begitu. Oke, baiklah. Biarin Rona ada di situ, Pak Hari akan menjelaskan kita ya. Pak, gimana caranya Pak mengenali ular berbisa dan juga tidak berbisa? Ular itu dilihat dari keanekaragaman jenisnya. Sebetulnya ular itu yang masuk kelompok berbisa itu kurang dari 30%. Okay. Jadi 70% di antaranya adalah jenis-jenis ular yang tidak berbisa. Yeah. Itu perlu diketahui bersama. Selanjutnya bagaimana kita mengenali ular berbisa atau tidak berbisa? Ini sebetulnya tidak ada standar yang jelas bagaimana ular berbisa dan tidak berbisa. Tapi pada umumnya orang mengatakan ular berbisa itu kepalanya membentuk segitiga, itu juga tidak benar, tidak apa benar mutlak adanya. Ya. Lalu ular berbisa itu mungkin dikatakan tidak gesit, lambat, juga tidak benar mutlak adanya. Lalu kemudian dikenali ular berbisa itu adalah ular yang mempunyai ciri, mempunyai warna yang kontras, misalkan seperti itu tidak juga mutlak benar adanya, tetapi pada umumnya seperti yang saya katakan tadi bahwa ular berbisa itu mempunyai bentuk kepala seakan-akan segitiga yang pertama, yang kedua lamban, yang ketiga mempunyai ciri warna yang kontras itu. Kenapa tidak mutlak adanya? Seperti hanya saya contohkan, misalkan ada ular yang dikatakan mempunyai kepala yang tidak segitiga tetapi berbisa, seperti hanya ada ular hijau berbisa. Lalu mungkin ada ular yang tidak mempunyai warna, yang mempunyai warna yang tidak kontras tapi berbisa, adalah mungkin kita katakan adalah ular apa namanya, saja apa namanya, kobra Jawa, misalkan seperti itu. Lalu ular yang mungkin berpenampilan gesit tapi malah berbisa, yaitu king cobra. Jadi tidak mutlak, tapi pada biasanya ditunjukkan hal-hal seperti itu. Ya baik, jadi sebetulnya ini apa Pak yang harus dilakukan? Kita harus menghafalkan itu atau seperti apa sebetulnya Pak? Ketika kita berada di lingkungan terbuka, begitu kalau kita bertemu dengan ular yang berbisa atau tidak berbisa, gimana cara pertanyaan ini saat diajukan kepada saya jawab. Tetapi kalau diajukan kepada masyarakat, memang akan sulit untuk dijawabnya. Begitu diajukan kepada saya, maka akan saya jawab bahwa sebaiknya kita mengenali karakter masing-masing spesies. Kita mengenali, misalkan dilihat situ adalah ada Titan Molurus, itu adalah ular pembelit raksasa, dia tidak berbisa, langsung pada spesiesnya. Dan itu memang saya tunjukkan kepada semua orang yang datang ke Gembiroloko, mana yang ular berbisa adalah pengenalan pada jenis. Perlu saya sampaikan di sini bahwa pengenalan bisa ular itu ada dua. Yang pertama adalah jenis ular yang berbisa, jenis bisanya adalah neurotoksin, yaitu yang bersifat toksin terhadap saraf. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ada jenis ular berbisa yang bersifat, jenisnya adalah hemotoksin yang bersifat toksin terhadap darah. Kira-kira itu. Jadi ada syaraf, ada darah begitu. Ya. Ini yang diserang syaraf, yang diserang satunya darah. Darah. Siapa, Pak? Begitu ya. Oke, baiklah. Nah, sekarang gini Pak. Perlu saya sampaikan, kalau hanya kita menjumpai ular berbisa di luar rumah, lalu kemudian di kebun atau mungkin di jalan, maka sebaiknya kita berhenti dulu, dibiarkan kesempatan kepada ular itu untuk bergerak untuk tempat yang aman. Pada prinsipnya tidak ada binatang yang suka mengancam kepada manusia, tapi dia cenderung menyelamatkan dirinya, termasuk adalah jenis-jenis ular.
Jadi kita yang diem ya Pak, bukan kita yang lari ya? Iya, diem saja. Baiklah, itu cara mengenali bagaimana ular berbisa dan juga ular tidak berbisa. Nah, ini sekali lagi dia ya, anak saya Mas ya. Oke, jinak banget ya sama Mas Nis ya. Oke, Dada Rona, kita besok belajar lagi ya. Ya, mau bisa kita mau jalan-jalan lagi ke tempat di mana gubernur lokasi ini ada untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Pasti di antaranya, di sempat belajar yang ingin tahu banyak mengenai apa saja yang ada di sini. Gembira. Kita lanjut ya, hari.